Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru pindah ke rumah barunya. Di antara ruangan yang ada di hunian tersebut, dapur merupakan salah satu yang sukses mencuri perhatian dari warganet. Pasalnya, dapur Nagita Slavina ini berukuran luas dan kental dengan nuansa warna pastel yang memanjakan mata. Selain itu, berbagai perabotannya pun didatangkan langsung dari luar negeri. Lantaran didatangkan langsung dari luar negeri, pastinya harganya pun bernominal fantastis dan membuat dompet para warganet menangis. Salah satu perabotan dapur yang bernilai fantastis adalah kompor milik Nagita Slavina. Tak main-main, kompor berwarna rose gold dan silver ini ditaksir memiliki harga 2 miliar rupiah. Dengan harganya yang begitu mahal, Nagita Slavina tak hanya menjadikan kompornya tersebut sebagai pajangan saja. Namun ibu dua anak itu benar-benar menggunakan kompor tersebut untuk memasak. Momen Nagita Slavina menggunakan kompor 2 miliarnya itu dapat dilihat melalui unggahan akun TikTok Pengabdi Cipung. Di video ini tampak momen Nagita Slavina sedang memasak udang bersama karyawannya. Raffi Ahmad pun ikut memantau kegiatan masak dari sang istri. Dia bahkan sempat menggoda Nagita Slavina yang membeli kompor seharga 2 miliar rupiah.